Kini sikap Iris Bella yang menceraikan suaminya dibandingkan dengan Lesti Kejora. Kali ini kabar Iris Bella yang akan menceraikan Amar Zoni yang tersandung dengan kasus dugaan penyalahgunaan narkoba sudah menjadi nyata. Pantas saja kini sikap Iris Bella dibandingkan dengan Lesti Kejora. Sebab dulu Lesti Kejora rela mencabut laporan kekerasan dalam rumah tangganya. Dan sekarang Rizky Billar dengan Lesti Kejora sudah melewati hal sulit dalam hubungannya. Sebenarnya dulu setelah Amar Zoni diamankan polisi atas dugaan penyalahgunaan narkoba, sudah mencuat kabar Iris Bella yang akan menceraikan suaminya. Diduga Iris Bella tidak bisa menerima kesalahan Amar Zoni yang sudah dilakukannya untuk kedua kalinya. Kabar itu diperkuat dengan keterangan ibunda Iris Bella yang sebut putrinya layak mendapatkan yang lebih baik. "Kamu kuat, berani dan cantik, kamu tahu apa yang kamu inginkan dan tahu cara mendapatkannya, percayalah pada dirimu," tulis Susanti Arifin, dari ibunda Iris Bella dalam unggahan di akun pribadinya. Dan jadilah perubahan yang dibutuhkan dunia, bangkit dan berjuang untuk tujuan dirimu. Kamu layak mendapatkan yang lebih baik, percayalah pada dirimu sendiri, sambung sang ibundanya. Keadaan itulah yang membuat netizen membandingkan Iris Bella dengan Lesti Kejora. Pasalnya, pedangdut usia 23 tahun itu rela membebaskan Rizky Billar yang sudah berstatus tersangka kasus KDRT. Hal itu diketahui dari komentar netizen dalam unggahan Iris Bella. Kalau menurut kalian Lesti Lover, pantaskah Amar Zoni diceraikan oleh Iris Bella?